warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih kampung tertib berlalu lintas di RT Seruni. Ini terlihat karena dari lingkungan RT Seruni terlihat banyak masyarakat yang sudah mematuhi peraturan dari lalu lintas. Yang kedua, lingkungan ini kami nilai sudah layak dalam kegiatan kampung tertib berlalu lintas, mulai dari adanya jalan yang beraspal dan mempunyai marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Kelurahan Seruni ini sudah dilengkapi oleh rambu-rambu, mulai dari rambu-rambu peringatan, larangan, dan adanya himbauan-himbauan yang kita pasang oleh dari Satlantas, yaitu himbauan menggunakan helm pada saat berkendara dan tidak lupa juga menggunakan masker. Untuk sarana dan prasarana yang ada di Kampung Tertib Berlalu Lintas, Kelurahan dari Seruni, mulai dari depan sudah ada rambu-rambu, contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, adanya pemasangan baliho tentang komitmen bersama masyarakat dan Satlantas Lombok Timur, baik itu menggunakan helm dan masker pada saat keluar rumah. Lalu adanya marka jalan yang sudah ada di Kampung Tertib Berlalu Lintas dan rambu-rambu peringatan di setiap simpangan yang ada di Kampung Tertib Berlalu Lintas. Untuk antusias masyarakat yang ada di Kampung Tertib Berlalu Lintas di Kelurahan Seruni, ini antusias dari masyarakatnya sangat antusias. Kita nilai dari masyarakat dan kepala lingkungannya ikut bersama-sama dalam mengerjakan pembangunan Kampung Tertib Berlalu Lintas. Kita juga setiap minggunya melaksanakan kurve di lingkungan ini agar tetap terjaga kebersihannya dan kecantikan dari Kampung Tertib Berlalu Lintas. Jadi tanggapan saya mengenai adanya Kampung Tertib Berlalu Lintas, masyarakat kami bisa memahami, mengetahui aturan berlalu lintas, sehingga di dalam melakukan perjalanan bisa mentaati aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Harapan kami dari terbentuknya lingkungan RT menjadi kampung tertib berlalu lintas, masyarakat kami itu supaya betul-betul mentaati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga mereka di dalam melakukan perjalanan berlalu lintas lalu dalam keadaan aman. Dampak yang kami lihat setelah adanya kampung tertib lalu lintas ini, walaupun belum semuanya tercover dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini, namun sudah sebagian masyarakat sudah mulai mengetahui pentingnya tertib berlalu lintas itu, sudah mulai memahami. Nah, memang tidak mudah untuk membuat masyarakat semua untuk mengerti, memahami tentang tertib berlalu lintas. Namun dengan adanya kegiatan ini, kami berharap semua masyarakat di Kelurahan Selong ini bisa menerapkan tertib berlalu lintas dan juga bisa tertib dalam semua aspek kehidupannya. Itu yang kami harapkan.